kebakar. Pulang nangis. Tetap. Ada bis. Taruh ini dulu. Ya kenapa? Same camera. I'm vlogging now also. Where from? From China? Oh, sini kameranya sama ini mas tuh. Kameranya sama. Hello, what's your name? Junjie. You can call me Charles. 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 Yeah. Can you speak Indonesia? Where you from? Here. I'm from Japan. Japan? Yeah, but I've studied in Indonesia for 6 months. So you speak in Surabaya? Yes. Oh, that's why you talk to the Bahasa. Yes. Sama ini kameranya sama masnya tuh. Sama. Akhirnya aku balik ke Indonesia. Bukan Indonesia, salah. Surabaya, guys. Surabaya. Ya, apa kabar? Cuk. Gak boleh gitu, Mik. Ini katanya bagasinya ambil di sini, tapi ada tempatnya dua, kan? Ini yang dari itu ya, Tangerang ya? Bukan ya? Gatau. Oh iya, Dari Kupang aja. Dari Kupang? Oh iya, makasih. Oh my gosh. Ambil bagasinya selalu susah kalau di Indonesia. Koper gede banget. Guys, aku belum menyentuh udara Surabaya. Sebentar lagi. 5, 4, 1, 3, 2, 1, 2, 3. Panas banget. Udah di Surabaya. Gak ada itu pun itu gak ada nama aku ya, Mikia, Ikeda, ini gak ada. Udah, aku ada teman yang jemput di bandara, dia gak punya mobil, motor, hello, see you. Dia gak punya motor, terus, oh itu ya kayaknya ya. Bukannya, gak ada ya. Dia gak punya motor, mobil. Begitu kan? Oh, itu tuh. Oh, Nadia ya. Ada ya teman yang jemput. Gitu tuh. Halo, Nat. Selamat datang. Terima kasih jemput. Ini masuk vlog enggak apa-apa tah? Masuk vlog. Surabaya. Enggak panas ya hari ini? Panas. Masuk angin tah? Batuk. Tenggorokan nih. Yuk, naik Gojek yuk. Aku baru tahu ternyata kalau sekarang di Juanda gak boleh manggil Gojek. Dulu kan manggilnya tuh di luar kan? Iya Pak. Boleh, dari dulu gak boleh. Dari dulu sebenarnya gak boleh. Enggak, aku jalan ke sana terus naik Gojek di luar bandara gitu dulu. Itu juga gak boleh. Oh iya, makasih Pak. Aku kalau kasih kopernya takutnya itu disuruh bayar gitu. Kopernya gitu kan. Tapi kayaknya Bapak ini bayar, bawa kopernya bayar? Enggak. Aku, tapi ada kan di India gitu kan? Oh iya, aku bawa. Terus nanti habis nyampe. Gitu, takut banget, cuy. Panas banget Surabaya, Pak. Kebakar! Bu Desi. Kebakar! Bu Desi? Kebakar! Tapi bisa bikin vitamin D ya. Makasih Pak. Iya berjemur. Yo klan nuwun. Astagfirullah. Kamu kenapa nggak langsung ke Unitomo? Nggak apa-apa. Dekat ya ini. Jemput tamu jauh. Deket oh tamu jauh. Iya baik banget ya Nat. Kita mau ke Unitomo ya. Jadi kalau aku ke Jepang harus dijemput di bandara. Enggak, Insya Allah. Besok kalau nggak hujan, minggu depan kalau nggak hujan ya. Iya. Kalau nggak hujan atau nggak turun salju ya, aku mau jemput. Tapi aku juga nggak punya mobil sih di Jepang, pakai taksi ya, nggak ada Gojek. Boleh. Tapi taksi, iya nggak jangan taksi mahal. Kan orang kaya. Ya udah kamu jalan aja, biar sehat. Ini mau ke Unitomo. Enak ya tidur di gini kayak gini. Jadi menunggu.
Mau menunggu. Sepi ya Surabaya sekarang? Hah? Sepi banget karena ya? Karena siang. Oh, siang karena sepi? Siang. Biasanya pagi? Sore, rame. Sore, rame. Loh, kerja. Suara anak kok. Gitu. Sorenya. Nadia menjemput Mikia. Iya. Tamu jauh. Tamu jauh, harus dijemput. Lewat iya. Tol atau doang, Pak? Gimana? Terserah, Pak. Gimana tadi? Tolnya 9.000 sih, tolnya. Lebih cepat tol ya? Iya, lebih cepat, Pak. Saya pada hari saja di Surabaya, Pak. Saya cerita-cerita gitu di depan kamera, malu. Padahal biasanya malu-maluin. Iya dong. Aku nggak kerasa ya. Jujur, aku setahun yang lalu juga ke Surabaya kan. Tapi kan iya. Ya, setelah COVID kan. Iya, setelah COVID kan udah 4 tahun. Setelahnya aku baru balik ke Surabaya. Tapi nggak kerasa, waktu itu juga nggak kerasa. Oh iya. Ini lebih nggak kerasa, cepet banget. Iya, ini nggak kerasa kan setahun yang lalu aku udah ke Surabaya. Ya kayak gini lah. Oh, Surabaya. Nice, nice. Aku pernah lihat itu bangunan itu setahun yang lalu kayak gitu. Gak dilanjutin. Ih, ngaret. Proses bangunannya ngaret. Ngapain? Gak bangun-bangun. Iya, gak jalan. Sama ya. Setahun ngapain? Ya wis gak dipakai enggak sih? Oh iya, enggak pakai ya. Ya udah, aku beli itu. Buruk ya kayaknya. Ya apa pindah dah? Pindah ke Surabaya. Enggak pindah ke Surabaya. Pindah ke Indonesia tapi enggak pindah ke Surabaya. Panas. Panas. Pindah panas Bali. Banget. Bali. Ya Bali, ya Bali bolehlah. Pindah ke Bandung aja. Sejuk. Ini nostalgia banget ini radio ini. Tahu nggak? Pas aku ke kampus tiap pagi ya ke Unitomo di mobil pakai mobil bulis kan. Selalu iya selalu bulis dengerin suara Surabaya. Udah nyampe di Unitomo. Kelihatan nggak guys? Panas banget, tapi bongkar ya itu. Ih, malu banget ke kampus bawa kompor gede. Malu ah. Ini aku mau ke kantor sastra Jepang. Karena bersih banget, bukan kampanyenya, kampusnya. 4 tahun yang lalu gak ada ini kan? Setahun yang lalu juga. Baru ini baru. Kok baru, iya kan? Berubah sekali. 4 tahun yang lalu aku belajar bahasa Indonesia di sini. 5 tahun yang lalu ya? 4 tahun dah. Ya udah, nggak tahu. Nggak tahu apa. 2019 ya? Ya, udahlah. Bentar. Apa? Salah. Lupa kalau udah pindah tempat. Anjir. Oh, pindah? Bukan di sini. Sorry, lupa. Iya, enggak apa-apa. Sebelah sana. Oh, sebelah sana. Iya, mulai kemarin ya udah pindah. Mulai kemarin? Iya, mulai Selasa. Oh, iya. Udah biru banget. Iya. Makasih, Pak. Sejen-sejen sudah saya anehkan sana. Oh, iya, tuh. Iya, tinggal. Oh, ini? Bukan. Sini. Di mana? Sana, jauh banget. Iya. Jadi tadi turun situ ya. Anjir. Sesek itu. Ayo cepat panas. Ayo cepat panas. Kebakar. Kebakar. Panas. Surabaya panas. Kok pindah? Kok pindah? Apa yang pindah? Lebih bagus lah tempatnya. Iya toh. Kan ini dapat. Terus? Yang kantor yang itu? Yang kantor yang dulu itu? Iya, nggak kepake, udah nggak dipakai. Nggak kepake? Iya. Kenapa? Masa di sini? Tapi dalamnya bagus. Oh, dalamnya? Dari luarnya. Kelihatannya loh, habis bongkar. Luarnya belum jadi. Iya toh. Lah, lah. Kalau ini jangan ditutupin ya. Kenapa ada kodok di sini? Kenapa? Jelasin dong. Jelasin dong. Nggak ada lift.
Gak bikin lift? Gak ada ini. Ih, Unitomo, Unitomo bikin lift. Duh. Udah nyampe. Yang baru, kantor baru. Ini tempat sholat. Iya. Ini masih. Eh, suara bulis ya. Oh, bulis nih. Oh, halo. Masih ingat? Masih ingat? Di mana? Selamat. Oh, Pak Haryon. Dicari anaknya. Suwe ngaketok bulis. Oh, Pak Haryon, halo. Enggak dong. Halo, Pak. Sehat ya? Iya, sehat. Alhamdulillah. Taruh mobilku. Benerin kan kamu taruh rumah dulu terus bablas ini. Tadi yang jemput siapa? Oh, kan belum. Enggak tahu, Pak. Bablas ya. Bablas apa itu? Oh, kan. Gimana bablas? Bablas itu langsung. Bablas dari rumah, dari bandara ke rumah itu kan lebih dekat, toh. Ada bis. Taruh ini dulu. Oh, ke rumah. Ya. Halo, Bu Caya. Halo, selamat siang. Kok nice to meet you? Nice to meet you. Masih ingat? Oh, masih ingat. Oh, bukan anak Jepang sih, lupa. Bukan Jepang. Jepang tau. Iya. Butuh arena Norejo ini. Butuh Norejo. Anak Norejo. Iya, ya, dari dulu sudah ganteng, Bu. Ganteng sekali, Bu. Mau kemana? Baru datang. Mereka kan rumah saya itu sama bandara kan dekat. Benarnya kan di taruh rumah dulu ada orang. Tapi dipamerkan ke gedung baru ini. Iya. Tapi nggak ada lift, berat ini, berat ini, nggak ada lift soalnya. Iya. Nanti ada lift yang terpas. Oh, ini baru ini ya, mulai hari ini ya bikin pakai iya. Ininya. Baru dua hari ya. Pak? Iya. Oh, thank you. Pisang goreng. Nah, bawa dari mana ini? Dari rumah goreng sendiri. Oh iya. Oh. Suki. Enak banget. Mari. Mau ke kantin dulu. Kantin. Saya nanti pulangnya sekitar jam 1-an loh. Oh iya. Oke. Ini dibawain. Ya, nanti balik lagi. Nanti balik lagi ya. Kesopan ya pegang pisang goreng. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Ini dilepas ya? Oh, dilepas ya? Dilepas. Oh iya. Baking. Makan boleh? Baking. Ada tulisannya itu. Baca itu. Oh, kalau makan boleh ya berarti? Baca itu. Sepatu baru sini. Ini mahal ini. Baking ini. Luar. Oh iya. Luar. Luar. Di luar. Bukan di sini, di luar. Oh, di luar. Sama tapi lantainya, Pak, Bu. Salah. Ini batasnya ya, ini batasnya. Oh, yes. Belum itu, sapa belum ya. Apa, ya. Belum sapa, tapi pengen sudah, itu. Sudah, assalamualaikum tadi sapa. Makan di luar. Enggak ada tulisannya, Bu. Ini. Oh iya, ada tulisannya ya. Kesini, Bu. Belum ini, salin dulu nih. Minal aidin wal faidin. Sambil makan, gak boleh. Gak boleh, makan sambil duduk. Oh iya. Di bawah dulu. Oh iya. Sepatu itu. Oh iya. Nah. Udah. Enggak. Oke. Kulanuun. Sepatu. Ini kamar baru ya, Sensei. Wow. Bagus ya. Wanginya ini bagus banget. Jangan lupa ya, Miki ya, nanti bilang ya. Apa bilang, Pak? Ayo belajar di sastra Jepang, labnya baru loh. Ayo belajar di sastra Jepang, nanti belajar bahasa Jepang sambil makan mie goreng. Beneran loh, Sensei? Iya, barusan datang. Saya dulu pas belajar bahasa Indonesia di sini makan mie goreng sambil belajar. Astagfirullahaladzim. Miki, astagfirullah. Ya Allah. Keren banget. Aduh, ini YouTube ya? Ya, YouTube. Nama channelnya apa? Loh, kan nanti kan langsung ketemu ini. Oh ya, saya jadi sensei ya kalau gitu.
ini. Nah, oke. Okay. Jadi hari ini kita mau belajar bahasa Jepang. Kita nobar di sini. Nah, tuh buat belajar, guys. Ini. Jadi kanan kiri dulu gitu. Harus lurus dulu ini. Terus nanti langsung jeblok sini. Ini kan? Kayak gini. Terus nanti kan jeblos. Terus gini. Ini lagi nge-live, rame nih. Rame itu. Oh, tata. Loh. Iya. Bagus banget nih ini pennya. Cuma enggak punya ya? Enggak punya. Ini channel ya, channel ini channel Fakultas Sastra. Jembatan. Okay. Oh iya. Hapusin akunnya dulu sekarang. Oh, subscribe Mikia aja Jepang Medok. Okay, okay. Sudah. Kita cari YouTube Mikia ya. Ini gimana pencetnya? Oke, okay, gini, tulis langsung. Aduh, Nak, ya Allah, Nak. Gimana? Gini, Nak. Tuh, Nak, kira-kira. Ya apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini ya. Oh, iya. Makasih, Sensei. Ini ngetik Jepang Medok, kita cari channel Mikia ya, ini wajib nonton. Ini layarnya Bu Titin ya, Pak, lagi sampai error jadinya. Iya, ini. Ini guys. Ini channel saya. Ini channel saya ya, guys. Oh, ini ya, nonton video pas aku ke Indonesia. Ya, thumbnail-nya bagus banget gitu. Ya, jembatan. Iya. Oh, jadi mulai ini ya. Oh. Wajib nonton ya, guys. Ini guys, ini. Screen-nya harus besar nih, tuh. Keren. Keren sekali ini. Ini saya. Ini bisa jadi itu, bisa. Keren sekali ini. Iya. Aku mau berangkat ke. Ayo pikir, bikin promosi konten. Lagi nonton konten saya, Sensei. Gak apa-apa. Ini konten saya. Ayo belajar di Unitomo. Di kampus nonton YouTube pakai TV Unitomo. Ayo. Sambil syuting. Sensei, Miki astagfirullah, coba Sensei. Astagfirullah. Ya. Belajar ya sastra Jepang. Sastra Jepang. Ini saya kayak gitu. Oh iya. 1 2 3. Selamat siang. Nama saya Mikia. Di Unitomo bisa belajar cara edit video di CapCut yang gratis. Ini gratis, guys. Saya tidak pakai uang. 1 yen, 1 rupiah pun saya nggak pakai. Ya, kameranya miring. Sastra Jepang, belajar cara makan yang benar. Tadi kan disuruh makan di dudukan ya, sambil duduk ya, Pak Sensei. Iya. Di sastra belajar apa saja? Bisa belajar apa saja? Belajar bahasa Indonesia. Terus? Kadang Jawa. Oke. Sama. Sastra apa lagi? Ada sastra apa aja di Fakultas Sastra? Di Unitomo ya, Sensei. Kata bahasa Spanyol, bukan? Cina. Inggris. Bulindra. Oke. Sastra apa lagi? Kok ada sastra lagi? Ada dua. Oh iya, sastra Jepang. Oh. Bener nih, sastra Jepang nih. Iya. Ini video apa? Promosinya enggak masuk. Lagi jemur handuk. Kiri ya. Halo, saya Mikia. Gitu. Ayo belajar sastra Jepang di Unitomo. Oke. Harus belajar promosi. Iya, promosi. 1 2 Mau berangkat dulu. Berangkat, Nak. Halo guys. Gimana? Apa-apa?
Saya Mikia. Oh, iklannya lewat. Oke. Oke. Saya Mikia. Saya Mikia. Tunjuk gambarmu. Oh iya, tunjuk. Oke, 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 oke. Oke. Sebentar, tunggu. Ya. Lama banget. Jangan skip, nanti AdSense-nya biar kalian nyarir. Satu, dua, tiga. Halo semuanya, saya Mikia. Ini saya video yang gak jelas. Ayo belajar bahasa apa? Bahasa Jepang di Unitomo. Tapi sambil makan. Yuk. Gak sambil makan pun sih. Gini Mikia. Don't stop. Gimana? Bisa belajar sama ya. Tulis. Oh, iya. Okay. Iki lo. Oke. Ada Bu Desi. Ada Bu Desi, bahasa Jepangnya lancar sekali. Oke. Oh ya, estetik ya. Sekali lagi. Penting sekali ini, kamarnya berantakan sekali. Tangginya sampai di situ. Itu tuh. Untung enggak ada itu sempak. Ini kan astagfirullah. Ayo guys, lanjut bahasa Jepang di Unitomo gitu aja, guys. Oke. Satu, dua, tiga. Ayo guys. Belajar bahasa Jepang. Ulang. Ini aku gitu loh. Ya, ini aku. Halo, ini aku. Itu hilangkan dulu. Ini aja. Ya wes. Yang cewek aja sendirian aja. Itu tadi kamu pikir ini iya itu ini. Oh iya. Oh sama Erika. Gimana? Yang sendirian. Ya. Berisik ini. Hai guys, ini aku. Hai guys. Ini aku. Oke. Ayo belajar sastra Jepang di Unitomo. Gitu aja wes. Oh iya ya. Wes. Gak kebanyakan anu. Belum. Oke guys ya. Satu. Belum. Apa minumnya? Bukan minum, nontonin apa? Oh ini. Ya itu loh, mending jemur handuk itu loh. Jemur handuk. Yes, ini aku. Tidak Mikia. Satu, dua, tiga. Ayo guys, ini aku Mikia Ikeda dari asli Jepang. Ayo belajar bahasa Jepang di mana? Sastra Jepang. Di Unitomo, ini ada kelebihannya, ada screen yang besar dan laptopnya banyak, bukan laptop ya, komputernya banyak sekali guys. Ini bisa ini pakai pendek dan ini ada itu mouse itu kan bagus sekali. Ini kamarnya itu bersih banget. Ini baru ya guys, lantai baru. Bisa tidur nyenyak juga. Harus belajar rajin ya guys. Itu celana siapa tuh? Aduh. Celana siapa tuh? Main. Iya cuma main doang. Ini aku lagi di kantin Unitomo. Mau makan bakso. Aku tadi pesan apa ya? Bakso. Pakai mie bisa? Oh, mau pakai mie. Bakso. Ini lho guys, kanting. Aku belajar meso-meso. Bakso meso-meso. Pertama kali di kanting. Di kursus itu kan? Aku di syuting di situ kan? Masih ingat nih, di situ loh. Ini masuk vlog ya. Oh, bakso. Wow. Campur ya. Wow. Iya, nyampur. Ini bukan bakso mercon kan ya? Kan. Oh iya. Nanti aman. Kalau ada merconnya enggak bisa makan. Oh iya. Nanti mencret loh. Iya. Mencret. Oh, mencret salah. Lapar banget. Kok pintar kabar? Gimana?
komputer bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nih ya? Oh, ini bahasa Indonesia ya? Makasih. Pernah belajar itu di Unitomo soalnya. Oh iya. Iya. Ya, kemarin itu ada guys, ini tersangka yang paling jahat di Unitomo, ya. Yang pernah ngajarin bahasa meso-meso itu kan. Ya baik sih baik, cuma baik. Ya baik sopan. Cok-coknya diajarin kamu. Iya. Kalau enggak diajarin musik dia apa? Iya, oh dia apa sih? Musik enggak pernah diajarin. Oh iya, musik. Musik enggak pernah. Nanti dimarahin Apip loh ini. Makan soto. Kayak kelihatannya makan berdua nanti dimarahin sama oh, itu. Oh iya. Apip. Kayaknya berdua nanti ada yang marah. Oh, iya. Tiga. Halo guys. Maklum deso enggak pernah nyekel ngenean. Ayo. Oh iya, ayo. Iya, Kak. Promo. Apa sih? Promo. Itu wisata. Naik gunung berjalan kaki sampai atas. Penanggungan. Tambungan perahu. Tangkuban. Tangkuban perahu. Itu wisata itu. Lemot dia tadi. Lemot. Oh, tangkuban perahu. Tangkuban perahu. Tangkuban perahu. Padalarang. Yang di mana apa? Pelarawan, bukan? Paralayang. Palarayang. Palarayang. Paralayang. Paralayang, Hadalera, Tabunga. Tangkuban perahu. Tangkuban perahu, Padalarang, Paralawan. Layang, Paralayang. Oh, itu nanti relawan dong. Paralayang. Yang. Paralayang. Sama Tangkuban perahu pada larang. Ya udah capek. Gini. Capek. Gendutan ya sekarang. Enggak. Masuk YouTube ini loh. Males kalau enggak masuk YouTube. Oh iya, males kalau enggak masuk YouTube. Ya udah enggak capek. Masuk YouTube males. Hah? Kalau aku enggak dimasukin YouTube ya males. Ya udah ngomong sendiri. Enggak mau. Ayo. Ngomong sendiri lah. Ayo, mau anjir gitu kan, kamu kalau bahasanya sekarang kan anjir-anjir mulu gitu. Harusnya gimana? Benjir. Aneh itu mah. Mending di syuting. Ayo. Ya. Benjir. Ngomong sendiri, aku kasih mic sini sekarang. Ayo coba. Aku istirahat. Benjir. Oke, terus. Terus. Siapa? Benjir. Oke. Tolong pakai K. Oke, lanjut. Kalau asu pakai apa? Astagfirullah. Iya, ini tipingnya Indo. Kalau asu pakai apa tulisannya? ASU. Enggak. ASU. 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 Astagfirullah. Nanti sensornya mana ya? Editornya. Sensornya. Kalau bangsat. Sap. Tulisannya lo bro. B BNGST. BANGST. SAT. Kalau di kita beda, bro. Hah. Bangsat. Pakai W. Hanya hilang tuh BWNGSAT. Guys, karena ini bahasa Indonesia aku ya gitulah. Ayo silakan. Ngomong sendiri di sini. Ya, ayo silakan, ada di sini mic. Silakan. Ya, dengan dia. Aku tadi ya. Kakak tok ya Allah. Baik banget langsung aja. Balik. Tak lupa. Aku kayak orang India. Balik ke Jakarta. Jawab.
Ada yang mau sampaikan? Tidak. Di vlog saya? Ada yang mau disampaikan? Gak jelas. Oh, gak jelas. Oke. Okay. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada? Kenapa? Gak penting. Oh, gak penting. Konten aku tuh edukatif banget gak sih? Masalah lo kayak palsu. Bisa jadi orang kontennya DE. Iya kan? Edukatif. Ini kan tutorial jemur handuk kan? Sebelum berangkat. Aturnya tutorial jemur handuk. Tidak ada. Tentang musik? Main gitar? Aku gak kelihatan hitam lo. Kelihatan hitam lo. Kayak bayangan. Aku komennya harus gimana? Lihat aku jadi bayangan. Terus aku harus ngomongin kayak gimana ya? Mbak, jatuh mbak. Ini tuh mbak, jatuh tuh mbak. apa tadi? Kayak mari kesurupan. Iya aku mang, ya tuh masih gue ya, asli loro dinyalakan. Kamu tuh mirip itu ya, yang itu Bucilmeng gitu ya. Mirip ya? Bucilmeng. Ih, dibilangin naik gunung ayo. Ayo Rabu besok. Rabu itu besok. Kemana? Ya. Rabu besok ya, itu Rabu besok ya. Ya. Ayo, kemana? Kita ke Cangar. Cangar. Berapa meter? Jauh banjir. Sampai puncak banjir. Berapa meter? Loh, Cangar itu bukan puncak. Cangar itu apa? Mici. Puncak Cangar. Cingur. Cingur. Ngapain? Aduh, takut ya. Sorry. Oh, enggak. Bukan makanan ini. Kamu matamu kenapa? Takut ya? Takut ya kamu? Sorry. Ya udah, aku mau sholat dulu ya. Oke. Amin. Alhamdulillah. Bikin posting di WA-mu sama IG-mu. Posting. Ayo kuliah di universitasmu. Mau ada senior kantor. Siapa? Senior. Siapa? Kantor. Kenapa? Kantor. Orang kantor nggak tahu pada itu yang saya bikin konten itu nggak dikasih tahu. Nggak apa-apa. Di IG aja. Di IG ya? Iya, di IG aja. Ya. Jadi. Seperti itu, jelek sekali. Nggak apa nih? Ini keren. Jadi guys, aku disuruh bikin konten buat Unitomo nih sama Bu Isni. Ayolah, ini masuk YouTube nih sensei. Masuk YouTube. Ya, ayo. Ini di sini ada skripsi ya, udah disiapkan. Salah. Skrip. Oke. Oke, baik. Belajar di sastra Jepang Unitomo ya. Oke. Ya kenapa? Jangan sekali pakai ini. Oke. Skripnya di rutina. Ya paling. Ya paling kan? Oke. Bikin NG ya, bikin NG shooting juga ya. Apa? Oh. Udah ini. Belajar di sastra Jepang Unitomo gitu ya. Iya. Kayak profesional gitu ya. Nah, udah. Ini profesional tuh gini. Oke. Okay. Ayo. Udah. Satu. Coba ya. Satu, dua, tiga. Guys, belajar di sastra Jepang di sini. Jepang Unitomo. Good. Malu-maluin. Kenapa? Tidak sih, Zai. Iya, kita bawa. Bisa lihat gak? Oh iya, itu satu pokoknya dunia baru. Oke. Fasilitasnya bagus, kayak toilet baru. Dosen-dosennya seru. Ayo. Kalian kalau santai. Oke. Belajar di sastra Jepang Unitomo. Oke, belajar di sastra Jepang. Belajar di sastra Jepang di Unitomo. Oke, satu, dua, tiga. Belajar di sastra Jepang Unitomo. Mau ini, kalau ada ini lebih itu bisa. Gak, ini harus gini, lucu-lucu. Oke. Belajar di sastra Jepang Unitomo, gitu kan. Oke.
bola. Ini tidak profesional. Lucu. Kan kalau nggak pakai ini langsung nggak dilihat gitu. Oke, belajar di sastra Jepang Unitomo, gedung baru dengan fasilitas yang keren, dosen-dosen yang seru dan profesional. Profesional, ada profesional, ada kesempatan yang bisa pergi ke Jepang. Kalian pengen nggak? Gitu ya. Bisa bertemu dengan mahasiswa Jepang. Kalau ada yang pengen nemu pacar di Unitomo yang orang Jepang, silakan datang. Bertemu dengan orang Jepang seperti saya. Bertemu orang Jepang seperti saya. Oke. Oke lah. Bismillah, ya Allah. 1, 2, 3. Belajar bahasa Jepang di sastra Jepang di Unitomo. Oke. Okay. Dikat-kat gitu aja gimana? Boleh. Oh ya, oke. 1, 2, 3. Belajar bahasa Jepang di sastra Jepang di Unitomo. Sebentar, gedung. Ini syuting. Gedung, sebentar. Gedung baru dengan fasilitas yang keren. Oke, 1, 2, 3. Gedung baru dan fasilitas yang keren. Susah banget, sumpah. Kampus baru boleh ngembel. Guys, ini Mbak Edina yang kerja di TP, bukan ya? Sekarang bukan kerja. Yang kerja di mana? Di rumah. Hah? Sekarang kerja di rumah. Oh iya ya. Jadi istri orang gitu ya? Ngawur turun. Penonton nggak ngeluh. Dari mana? Kamu ini seleb gendeng. Enggak seleb. Terus kan nggak ada uang. Oh nggak ada uang. Nggak ada uang. Lah kasihan. Nggak ada uang. Makanya aku gembel di itu loh, kampus gitu loh kayak gini. Kenapa kok nggak open gembel itu? Open endorse. Open tapi nggak datang. Iya udah. Kita nggak kali ya nggak ada. Perusahaan Indonesia sepertinya nggak suka. Kasihan Ah, Bu Tantri. Gak ada uang makanya gembel bu. Makanya terus saya jadi lewat mata ya orang gembelnya. Gembel itu gembel. Seleb galah gembel. Ayo menurut. Tem. Guys lagi kita dengerin aja. Apa ya, maghrib ya? Iya, maghrib. Aku tadi nyalain TikTokku kan, ini channelku, kayak gitu kan. Langsung dimatiin, sek, maghrib katanya. Lah ya Kak Alep, puanter suaranya. Soleha, gimana? Suaranya TikToknya puanter. Oh, puanter. Nih kameranya ke bawah. Oh, iya. Sorry. Iya, gak apa-apa. Sorry. Gak apa-apa. Kita nuyul. Nuyul dan bayul. Seperti itu. Tahu nggak guys, kalau aku di itu, kalau di Surabaya gak nyambung jokesnya, susah banget. Bahasa Jawa ya itu? Enggak. Nah. Oh iya, itu ada filmnya Tuyul dan Bayul. Oh iya. Cerita. Amit-amit, saya orang asli. Hoho. Ada paspornya kok? Ah, gak ada sekarang. Ada yen. Bagi-bagi, coba nanti viral. Bagi-bagi di depan kita ngomong. Gak mau. Gak mau kayak viralnya kayak gitu. Tadi 10.000 yen itu viral. 1 juta. 1 juta rupiah. Tapi habisin duitnya. Cil ya, Cil. Satu malam bisa.
cuma keluar ya, makan, terus habis ya. Habis itu beli es krim banyak. Ini udah. Palsu ini. Ini palsu, palsu enggak? Ngomong lah. Seh. Pegang kok. Enggak pernah. Kalau ATM sini pakai apa? Nah, ATM sini pakai BCA. Masa? Pakai kartu bisa. Nah, dulu kan udah pas kok enggak iseng gesek. Ayo bohong kamu ya. Kartu ATM. Ini sambal yang pernah dimasakin sama Nadia 4 tahun yang lalu kan. Aku kasih, bukan kasih dompet ya. Kenapa ya? Kayak aku buka kayak terus ngobrol terus langsung Nadia kayak gitu 4 tahun yang lalu di kantin terus aku oh ya udah sebagai kenangan gitu kayak udah simpan gitu sampai pelan ya kenangan hisap sambal. Yo, mau makan enggak? Mau coba ya? Mau coba ya? 5 tahun. 5 tahun. Please. Yo, masih itu 2019. Espayete sampai ke awal dulu sana. Iya ini. Sampai tahun depan ya. Oke. Okay. Makan tahun depan ya. Tolong di endorse Sasa Indofood. Tolong endorse. Jangan. Packagingnya bagus dari 5 tahun enggak berubah. Iya iya. Iya. Oh iya. Ih, aneh banget. Ayo tekstur, Sasa. Teksturnya aneh banget coba. Sasa tag dong Mikia 0925. Iya, ini sampai wes bertahun-tahun loh. Ih, testimoni. Mambu. Ya mambu ya wes mambu ya iki. Mambu katik. Mambu. Pakai ka. Mambu. Vlog di Unitomo sampai di sini ya. Maka juga yang belum sampai sini. Kalau ada yang tertarik terkait sama yang mau kalian sesuai dengan komen, saya ke teman-teman CR ke teman-teman kalian. Habis ini kita mau buat makan dulu ya. Oke guys, tunggu video selanjutnya ya. Aku mau move up lagi. Ya, next vlog. Oke guys. Ini 4%. Kayaknya nggak boleh duduk ya sebenarnya ya. Ini guys, kelasnya kayak gini. Aku jadi dosen gitu.